suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih, serta seluruh keluarga Fransipa. Marilah kita bersatu hati di dalam hari yang kedua ini, doa bersama menyambut launching Pedagogik Cakap. Mengawali doa kita, marilah kita lambungkan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa yang dimuliakan di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kerahiman. Kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati sebagai ikatan persaudaraan Fransiskus. Bapa, kami memiliki rencana dalam karya pendidikan kami ini dan untuk memajukan sekolah kami dengan menghadirkan Pedagogik Cakap sebagai pola belajar yang menggembirakan. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar segala pengharapan kami ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami maupun siapapun yang terlibat di dalamnya. Nama-Mu kami puji, ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan inspiratif dari riwayat Mulder M. Anselma. Engkau menaruh tanganmu atasku. Setelah menjalani masa novisiat 1 tahun, pada tanggal 19 Juli 1855, ia mengucapkan profesi pertama dengan nama Suster Anselma. Sesudah profesi pertama, Suster Anselma tetap bekerja mengurus anak-anak terlantar, dan ia merasa bahagia menghayati panggilannya. Pada bulan Mei 1857, terjadi hal yang mengherankan dan menimbulkan tanda tanya. Suster Anselma, yang baru berumur 22 tahun, diutus ke Jerman Utara
oleh pemimpin Jenderal Madame de Glaubitz untuk membuka biara baru bersama seorang suster yang lebih tua. Awal kejadian itu demikian. Dua suster dari Strasbourg berkeliling minta sumbangan di daerah Emsland, Jerman Utara. Mereka berjumpa dengan Pastor Gerhard Dahl yang menjadi setelah mendengar tentang karya karitatif yang beraneka ragam serta betapa miskinnya kongregasi yang masih muda itu. Beliau berpikir bahwa suster-suster seperti itu kiranya dapat menolong penduduk desa Twine yang miskin dan menanggung bermacam-macam penderitaan, terutama wabah tifus. Pastor Gerhard Dahl mengajukan permohonan kepada suster-suster salib suci itu agar mengutuskan dua suster ke Twine. Pemimpin jenderal suster-suster salib suci itu tentu yakin benar akan bakat-bakat manusiawi dan keteguhan pribadi suster Anselma. Maka beliau berani memindahkannya ke tempat dan situasi yang kurang mereka kenal pada saat permulaan di Twine. Para suster pertama merasa berat. Tinggal jauh dari biara induk, perubahan dari daerah pegunungan ke daerah Jerman Utara yang datar, hidup di tengah masyarakat yang berbeda dan belum mereka kenal kebiasaannya, dan yang bahasanya kurang mereka mengerti. Mereka tinggal dalam gubuk kecil yang kurang pantas didiami orang. Mungkin karena Pastor Gerhard Dahl sendiri heran akan keberaniannya meminta suster dari Strasbourg. Rumah itu belum disiapkan ketika mereka datang. Di desa Twine, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka datang dengan macam-macam penyakit dan penderitaan. Dan yang paling penting, dua suster itu merasakan bahwa Tuhan telah mengutus mereka dalam ketaatan. Kemudian hari, Mother Anselma berkata, "Semoga Tuhan membimbing segalanya sesuai dengan kehendaknya. Sebelum tempat tersedia, telah datang anak-anak yang perlu diselamatkan. Datang pula orang sakit dan lanjut usia yang membutuhkan perawatan. Dengan pertolongan Pastor Gerhard Dahl yang hampir berusia 80 tahun, lahir di tahun 1783, dibantu oleh penduduk dalam waktu singkat, berdirilah rumah perlindungan anak-anak dengan sekolah dasarnya, juga ruang untuk merawat orang-orang sakit yang kelak menjadi sebuah rumah sakit kecil. Walaupun pada permulaan mendirikan biara di Twine, pekerjaan bertumpuk-tumpuk, tetapi pada tahun 1860, Suster Anselma dapat menempuh ujian guru. Doa mohon semangat Mother Anselma. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu." Tolonglah kami agar mampu meneladan hambamu, Mother M. Anselma, dan penuh iman membiarkan segala pikiran, keinginan, dan perbuatan yang kami lakukan
hanya kepada bimbingan-Mu. Engkau telah bersabda, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ajarilah kami agar mampu mengutamakan untuk mencintai mereka yang miskin, seperti hambamu Mudder M. Anselma. Engkau menyatakan kebesaran dan kebaikan hatimu yang maha kudus kepada kami. Ajarilah kami agar setia pada semangat hambamu, menghormati hatimu dan mewartakan karya keselamatanmu kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus, hatimu terbuka bagi semua orang, agar mereka bergembira karena menimba dari sumber yang menyelamatkan ini. Dengan perantaraan-Mu dan demi kemuliaan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Amin. Marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Ya Bapa, penuh kerahiman, kami berdoa secara khusus bagi para tokoh pendidikan dalam gereja. Berikanlah kerahiman-Mu bagi para tokoh pendidikan gereja kami yang telah berpulang kepada-Mu. Bahagiakanlah mereka di surga-Mu yang abadi. Berikanlah kami kemampuan dan rahmat untuk dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam dunia pendidikan dengan penuh semangat dan rasa syukur, terutama bagi karya pelayanan kami di Yayasan Dwi Bakti ini, terutama dalam membangun gereja dalam setiap segi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan semesta, Engkau membimbing hati umat manusia. Lihatlah hamba-hambamu yang membaharui persembahan mereka dengan mendalami penghayatan spiritualitas Mudder Anselma. Di dalam panggilan kami sebagai pendidik dan peserta didik, terimalah kami dalam tubuh mistik gereja-Mu, agar kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mempertaruhkan diri kami demi keselamatan umat manusia. Ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan semua yang kita layani senantiasa mendapat berkat, penyertaan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya.